Hai semua, hari ini saya nak demo untuk switcher email Spring Cloud model ialah CP4000. Okey, menerus Spring Cloud, ini dia ada roda juga. Dan ini dia saya nak buat untuk demo video. Bila kita buka kota, okey. Kita akan pasangkan dengan roda dulu, terus kita buka sebab dia ini boleh lipatnya. So yang ini kita just buka dulu, lepas itu kita akan pasang poster. Kita akan perlu pasang dengan roda. Okay, ini just pasangkan apa-apa segi, pasangkan roda dulu. So, apa-apa segi pasangkan roda dulu. Selepas pasang roda, just buka skru, damage skru dulu. Selepas pasang tayar dia, just tolong bukakan benda ni. Dan tolong buka damage skru. Tolong buka skru dan benda ni tolong masukkan. Benda ni tolong masukkan sini. Benda ni tolong masukkan sini. And then tolong pasang balik skru. Tolong pasang balik skru dan ketat balik bye-bye. Okey, sebelah sini pun sama juga. Sebelah sini pun sama juga. Tolong bukakan skru dia. Tolong masuk balik benda ni dan tolong pasangkan skru balik. Dan tolong kunci. Okey. Selepas kita bagian ni, kita akan lock dekat sini. So kita akan masuk sini. Dan tolong pusing sampai dia lock. Sudah, kalau selepas lock dia tak boleh pusing, ah, kena pastikan yang cek dulu. Okey. Dekat sini pun sama juga. Yang ini pun sudah lock. Okey. Dia ada lagi satu step. Okey. Hostep, kita akan buka damage ini dulu. Damage screw buka dulu, dua-dua. Okey, bukakan screw dulu. Dan tolong cabutkan benda ni. Okey, benda ni dia ada bagi extra. So, kalau ini rasa macam lama sikit, tolong boleh tukar sendiri ya, yang ini benda ni. So apa yang perlu buat adalah benda ni masuk dulu. Lepas tu tolong masuk dari bawah. And then keluarkan atas macam ni. Lepas tu kunci balik. Tolong ketatkan baik-baik. Okey, lepas lock, ini dia bagi extra ni. Nanti kalau anda rasa macam ni, benda ni sudah lama sikit, atau nak tukar sendiri pun boleh. Benda ni dia ada bagi extra. So yang ni dia just letak je. Okey, dah siap. Sekarang dah siap pasang dah. And then kita akan pasang balik damage spring. Spring ni dia ada bagi 7 spring. So yang ni dia kena ikut arahan ni. Okey, dia ada bagi tahu dekat sini. Budak berat berapa hingga berapa
berapa spring yang kita perlu pasang. So kena ikut ini manual, pastikan baca ini manual dulu and then ikut ini ya. So saya nak ajar untuk macam mana buka dia punya spring. Just pinch ini, tolong keluarkan dari sini dan cabut macam ni. Okay. Just awak pinch dan ini keluar dari sini spring dia. Ha? Okay, dah. Ini saya ada pasang 3 spring, so saya nak tunjuk demo untuk 3 spring tu. Saya akan tengok 3 spring tu boleh tampung 4 hingga 6 kilo. So saya akan demo untuk 4 hingga 6 kilo spring ni boleh cabut. Kalau berada naik pastikan kena tambah spring ah. Okey. Sekarang ni cuba tengok yang ni dia. Kalau kita terus pasang dekat atas spring ni dia akan jadi tinggi. So bahaya. So kita akan dia ada bagi untuk cangkuk S hook. Yang ni kita akan pasangkan dulu. Macam ni. Lepas tu dekat sini baru pasang spring. Okey, lepas tu dia ada bagi cangkuk S hook yang kecilnya, tolong pasangkan dekat sini. Lepas tu dia ada bagi hanger. Okey. Lepas tu yang ni dia ada bagi safety belt. Okey. Yang ni dia ada bagi safety belt. So, ini safety belt dia, saya nak ajar macam mana pasang tu, nanti saya akan ajar. Okey. Yang ni sendirinya cara boleh ikat, tak ada masalah. Okey. Okey, kain dia kena beli asing ah. Kain dia tak dapat sekali dan kain tu kena mesti mau beli asing. Okey, kita akan demo ni, kita pasangkan kain dia. Okey. Okey, ini saya sudah letak berat untuk 4 kilo lebih dan dia akan unjuk dia macam ni. Okey, tadi saya kata saya nak ajar untuk cara pasang untuk safety belt. Benda ni pastikan kena pasang sebab kalau spring dia putus, tali dia selamatkan baby untuk tamu bagi dia kena bawah. Okey, apa yang cara yang perlu ikat adalah just macam ni saja. Oh, tolong ikat sini and then tolong ikat dekat sini. Dekat hanger. So, kita akan ikat macam ni. Okay. So, benda ni tak ada gangguan. So, bila katalah, in case kalau spring putus ke apakah, yang ni dia selamatan. Dia tak mau bagi kena baby tu dekat bawah. Ha? Tengok, in case kalau spring putus ke apakah, dia terkeluar dari sini ke apakah kan. Yang ni tali dia selamatan, dia tak mau bagi kena baby dekat bawah lantai ni. Okay. So, yang ni just guna macam ni je. Ni pastikan kena ikat seat belt ni. Ini mesti mau yang ni dia yang safety belt tu pastikan kena ikat. Okey ya. So ini unjur-unjur tiba-tiba katalah pam putus. Ha. Dia akan baby tu takkan kena dekat bawah lantai ah. Ha. Ini yang paling penting untuk safety. Pastikan kena ikat. So yang ni dia senang bawa untuk travel. Kalau awak nak lipat just cabut bahagian sini, cabut ini dengan bawah tu base tu boleh lipat. Thank you so much guys. Please subscribe my channel.